Halo guys, ini konsep mau membuat bagan sistem gugur tunggal peserta 43 ya. Ada yang request ataupun ada yang menanyakan ya. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik maning di channel Oto Sport Bagan. Yaitu bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan Kali ini biasa sesuai dengan permintaan rekan request yang menanyakan jadwal pertandingan. Dan jadwal pertandingan yang ditanyakan adalah sistem gugur atau bahasanya sistem gugur tunggal. Ya. Maka langsung saja kita simak saja akan memandu membuat jadwal sistem gugur tunggal di Auto Spot Bagan. Yuk kita ikuti. Dan ini yang menanyakan namanya Arpin Mirza komen 43 Pak tolong dijawab ya ini akan dijawab ya ini ada yang membutuhkan ah nah ini ya yaitu di komen pada bagian sistem gugur peserta 42 tapi yang diminta adalah 43 yuk kita lihat kita simak Ya, sebelum menjawab pertanyaan Mas Arpin Mirza atau mungkin yang lain yang membutuhkan dan kayaknya banyak yang menanyakan ini tapi baru sempat untuk menjawab atau membuat. Sekali lagi dalam sistem gugur tunggal itu peserta ada acuannya. Jadi berapapun pesertanya bisa kita buat konsep, bisa kita buat bagan sistem gugur tunggal dalam artian peserta itu harus kelipatan dua maka peserta itu harus empat delapan enam belas tiga puluh dua enam puluh empat dan seterusnya ya dan seterusnya maka empat puluh tiga itu berada di antara tiga puluh dua dan enam puluh empat bahasa membuat bagan yang etis yang simpel yang praktis kalau empat puluh tiga itu dekatnya ke 32 puluh dua berarti lebih sebelas ya Pesertanya itu lebih 11 daripada dipaksakan diikutkan ke 64. Bisa dibuat ke 64 tapi itu ngoyo ya dipaksakan. Karena kurangnya itu banyak sekali. Berarti kurangnya mencapai berapa ini? Berarti kurangnya mencapai 21 ya. Kurang 21 ya itu kurang banyak sekali. Maka lebih baik yang dekat ya. Tadi hanya lebih 11. Maka kita buatnya lebih 11. Bahasa Acuan ini membuat bagan uh, lebih dan kurang. Itu kalau lebih, modelnya ronde tapi kalau kurang, modelnya Bay. ya. Maka kita buat model ronde maka kita buat uh, bagan itu 32. Yuk, kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat bagan model ronde Tadi ronde diikutkan ke 32 karena peserta 43, berarti ada sisa 11. Sisa 11 itu ditandingkan dulu sebelum babak awal atau model Furonde. Maka kita lihat di layar bahwa Furondenya ada 11. 1, 2, 3, 4, 5. Di bagian sebelah kiri ada 5. Di bagian sebelah kanan ada 6. Hmm, lanjutannya 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Berarti sini ada 6 ya. Maka pas jumlah peserta itu 43. Selesai, ini bagan sudah dibuat, baru silakan diundi pesertanya. Maka selanjutnya akan kita pandu untuk nomor pertandingan. Karena eh, bahasa sesuai dengan bagan model furonde, maka yang ditandingkan dulu adalah yang furonde, ya, biar sesuai dengan bahasanya Pak Rumus atau mungkin istilahnya ya, yaitu furonde itu ditandingkan dulu sebelum babak awal. Kita buat nomor pertandingannya. Ya, sekarang kita simak. Sudah ada nomor pertandingan. Yaitu furonde pertandingan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas ada 11 furonde. Yaitu ditandingkan dulu sebelum babak awal. Maka setelah pertandingan 11 selesai, maka kita memasuki babak awal dengan nomor urut selanjutnya. Maka babak awal adalah melanjutkan setelah furonde. Berarti setelah 11 yaitu pertandingan ke-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Selesai babak awal ya, sudah nyampe 27 pertandingan. Bahasanya ini bagian dibuat dua muka berhadapan ya. Kalau mau silang terserah panitia. Maksudnya setelah sini 12, 13-nya di sini silakan ya, kanan kiri kanan kiri. Atau ini contoh diurutkan saja ke bawah ya biar mudah namanya saja contoh ya kalau pelaksanaan silakan diserahkan sama panitia setelah itu kita lanjutkan ke babak kedua atau babak 16 besar babak kedua babak 16 besar juga nomor pertandingannya dilanjutkan setelah babak awal yaitu pertandingan 27 maka babak kedua dimulai dari pertandingan 28 ya ya pertandingan 28 29 30 31 32 33 34 35. Selesai babak kedua maka uh, memasuki babak ketiga atau seperempat final atau delapan besar. Karena pesertanya tinggal 8 ya. Pesertanya tinggal 8. Namanya perempat final atau delapan besar. Iya, untuk perempat final juga sama nomor urut pertandingannya melanjutkan setelah babak 16 besar ya, yaitu pertandingan 35 maka dilanjutkan 36. enam uh, pertandingan perempat final atau delapan besar yang pertama terus tiga tujuh tiga delapan tiga sembilan selesai siapapun yang menang adalah masuk semifinal atau empat besar ya kan pertandingan semifinal atau empat besar kita lihat nomor pertandingannya ya nomor pertandingannya setelah perempat final atau delapan besar maka tadi yang menang adalah masuk semifinal maka setelah 39 adalah pertandingan 40 semifinal pertama 41 semifinal kedua. Siapapun yang menang menuju partai final ya, ini partai final, maka pertandingan 42. Maka sesuai dengan rumus ya, peserta 43 menghitung jumlah pertandingan adalah n-1, maka 43 dikurangi 1 ada 42 pertandingan. Selesai ini jadwal untuk membuat jadwal pertandingan dengan nomor urut pertandingan. Maka bisa saja berubah rumusnya ya, bisa saja berubah dalam artian kalau panitia mengendaki ada perebutan juara tiga yang kalah semifinal ya uh, rumus ini ada perebutan juara tiga bahasanya maka rumusnya n min satu plus satu maka 43 peserta mesti ada 43 pertandingan karena ada tambahan satu pertandingan yaitu perebutan juara tiga yang kalah semifinal kecuali juara tiga bersama berarti nggak ada pertandingan maka bisa dibaca ya bisa dibaca bisa dibaca kelipatan untuk jumlah peserta ya tadi peserta 43 maka kita buat bagannya ke 32 ya pertandingan furande itu yaitu tadi furande ditandingkan dulu sebelum babak awal maka 32 adalah babak awal 16 itu babak kedua atau 16 besar tinggal delapan itu namanya perempat final atau delapan besar tinggal empat peserta namanya semifinal dan tinggal dua sesuai dengan kelipatannya maka partai final ya jadi ini bisa dibaca dengan kebalikan pelaksanaan pertandingan ya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Arpin Mirza ataupun siapa saja yang membutuhkan jadwal pertandingan silakan komen silakan request minta berapapun pesertanya bahasanya Uh, yang jelas jumlah pesertanya nanti bisa kita olah ya, nanti bisa kita olah ya. Jangan lupa lihatnya di oto Spot Bagan. Sekali lagi bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan, yaitu biasa membuat jadwal pertandingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.